Hi love, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini akhirnya aku upload video YouTube lagi. Dan banyak banget teman-teman yang DM Instagram aku, di TikTok juga pada bilang, "Kak, kapan upload vlog lagi? Aku pengen lihat masak-masak lagi dan kangen banget sama vlognya." Maafin aku banget guys, nanti aku bakal upload soon ya vlog-vlog yang lebih seru lainnya. Tapi di video kali ini izinkan aku untuk sharing tips and tricks nih dalam make up ya. Jadi tema make up kali ini aku mau kasih tips and trick gimana caranya nutupin bekas jerawat dan jerawat yang lagi matang, yang lagi breakout. I know ini kayak nightmare banget buat semua orang, apalagi kalau misalkan kalian besok ada acara atau dalam waktu terdekat ada acara terus tiba-tiba muncul jerawat atau jerawat gak sembuh-sembuh atau bekas jerawatnya tuh kayak hilangnya tuh bandel banget, susah gitu. Jadi kali ini aku mau kasih tahu tipsnya gimana supaya semuanya tuh tercover dan anti geser. Dan di awal tahun ini aku bersyukur banget nemuin semua produknya yang benar-benar high coverage banget dan gak bikin keki. Karena kali ini make upnya semuanya dari satu brand aja. Ya kali ini aku bakal pakai brand dari Vokaler dan aku cuma pakai 4 produk ini aja buat nutupin semua dosa-dosa yang ada di muka kita. Dan sini tipsnya juga gampang banget, jadi langsung aja kita mulai. Tips yang pertama, make sure muka kalian itu sudah terhidrasi dengan baik. Jadi sebelum pakai make up, tolong banget ya di skin prep dulu, pakai serum, pakai moisturizer, pakai sunscreen juga, supaya nanti mukanya itu tuh jadi nggak kering dan nggak cakey make upnya. Yang pertama aku bakal pakai primer dulu. Ini yang Skin Fit Primer dari Vokaler. Jangan langsung diaplikasiin ke muka, tapi kalian harus taruh dulu nih di punggung tangan kayak gini. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, kayak sebiji jagung kayak gini. Dipakainya mulai dari pipi sebelah kanan atau kiri, kayak bener-bener tipis-tipis aja, jangan sampai terlalu kayak tebel gitu ya, karena takutnya nanti make upnya jadi geser. Make sure semua pori-pori itu sudah tercover dengan baik dengan primer ini gitu. Yang sebelah kiri juga, area dagu, yang terakhir di jidat sedikit. Oke, ini udah pakai primer untuk pipi kanan, pipi kiri, dagu, dan jidat. Terus kalian harus bener-bener make sure ini kering sampai meresap gitu loh ke kulit kita. Lihat deh, ini baru pakai primer aja udah kayak glowing gitu kan. Mukaku tuh kayak ya sehat-sehat gitu ya, walaupun lagi ada jeriwit. Setelah primernya sudah meresap dengan baik, produk selanjutnya aku bakal pakai concealer dulu. Kenapa aku pakai concealer dulu? Jadi supaya si bekas jerawat sama jerawat itu tercover dengan baik sebelum pakai cushion. Concealernya aku pakai yang Skin Filter Concealer yang shade 01 Mochi. Kalian kalau misalkan mau apply ke bekas jerawat atau jerawatnya langsung dari brush si concealernya juga boleh, atau mau pakai brush yang lain juga boleh, tapi pastiin tipis-tipis aja, jangan terlalu tebel. Tebelan itu takutnya jadi kayak bold banget gitu loh. Kalau udah di-apply kayak gini, tungguin 1-2 menit supaya si concealernya itu tuh kayak ngunci di bekas jerawat dan jerawat kita. Dan sekiranya kalau misalnya concealernya sudah ngunci di bekas jerawat dan jerawat kita, untuk ngeblendnya kalian bisa pakai brush kayak gini yang khusus buat concealer ya, supaya si concealernya itu nggak terlalu tebel. Kita ratain pelan-pelan sampai dia tuh kayak nggak tebel lagi dan bener-bener kayak ke-cover semuanya. Kayak di-tap-tap pelan-pelan gitu loh. Kalau udah kayak gini, mari kita sekarang pakai cushion. Untuk cushionnya aku pakai yang Lightweight Glow Cushion yang CO1 Cream. Sebenarnya cushion Vokaler ini ada dua tipe ya, ada yang glow sama ada yang matte. Cuman aku pakai yang glow karena kulit aku tuh benar-benar kering banget. Dan untuk pakai cushionnya jangan tebel-tebel banget karena dia udah high coverage, jadi harus pelan-pelan dan di build pelan-pelan, di tap-tap pelan-pelan gitu. Karena supaya bekas jerawat yang udah di cover sama concealernya tuh jadi nggak geser gitu guys. Oke, ini udah aku pakein yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri belum. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Ini benar-benar high coverage banget tapi tipis gitu loh, nggak tebel. Dan lihat deh, glow finishnya tuh kayak cakep banget, kayak kulit-kulit orang Korea gitu loh. Sekarang aku mau lanjut yang di sebelah kirinya.
Okay, ini udah tercover dengan baik dengan cushion glow ini. Dan untuk di jerawat aktifnya masih kelihatan banget ya, kayak merah-merah gitu. Dan di bekas jerawatnya juga masih agak samar-samar gitu. Sekarang aku mau pakai concealer lagi, tapi tipis-tipis aja pakai si brushnya lagi. Kalian bisa taruh di punggung tangan kayak gini. Dan mari kita lukis lagi di bekas jerawat dan jerawatnya. Tipis-tipis aja. Sekarang kita tap-tap pelan banget di bekas yang udah kita cover tadi pakai concealer lagi, tapi benar-benar kayak benar-benar pelan-pelan banget. Kalian bisa megang sponge-nya tuh kayak gini, kayak dicekungin gini. Pelan-pelan aja. Supaya dia tuh kayak cuman buat lebih ke-blend aja gitu loh. Okay, sudah tercover dengan baik semuanya. Next, aku mau ngeset pakai compact powdernya. Dan untuk compact powdernya ini yang always keep me cover. Dan lagi-lagi kalian harus megang sponge-nya tuh kayak gini, dicekungin pakai jari kayak gini. Kita bakal tap-tap bedaknya benar-benar pelan-pelan juga supaya si cushion sama concealernya tuh nggak geser. Kita bisa ngambil bedaknya kayak gini. Dimulai dari bawah mata dulu. Ini setelah dipakai di sisi kanan, kalian bisa lihat sendiri kanan dan kiri. Lihat, ini bedak sih bagus banget, bener-bener ada blurring efeknya. Ini udah aku apply, ini yang belum aku apply. Sekarang aku bakal pakai yang sebelah kirinya juga. And boom, ini bagus banget, gila. Lihat, flawless banget kan? Bener-bener ini complexion flawless. Sumpah ini bagus banget, kalian harus cobain semua produk complexion ini dari Vokaler. Dan sekarang aku mau lanjut pakai contour dan eyeshadow sedikit supaya hasil looknya lebih menawan lagi. So this is the final looknya. Ini benar-benar tercover dengan baik banget. Kalian semua harus cobain juga dengan semua produk-produk amazing ini. Semua linknya udah aku taruh di description box aku, jadi langsung aja cek di description box aku ya. So thank you so much for watching guys. Nanti kita ketemu lagi di vlog-vlog aku selanjutnya. Semoga tips and tricks kali ini membantu kalian semua dalam menghadapi masalah-masalah perjerawatan dan bekas jerawat. So see you on my next video. Bye-bye. Love you guys.